Soal ini kan sekarang katanya Lesti jago. Huruf idasnya kok hilang ya? Mas ya? Enggak bisa nih. Jadinya ah. Oh, oke, okay. Manis. Lindungin kan lu. Kan lu kan baik hati dah. Amin. Amin. Bisa aja depan gua ngomong. Amin. Katanya gua Lesti jago main bulu tangkis tuh, gua udah tau tahu tuh gimana tuh tiba-tiba gitu. Iya, lo enggak tahu. Namanya kan sebenarnya ini Susi Kejora. Oh, yes. Apa itu artinya? Iya. Susi Anti. Susi ya lu. Ah, parah. Sampai juara satu kali. Sampai juara satu. Apa? Sampai juara gitu juara satu. Ya pasti setiap kehebatan seorang pemain selalu ada sosok coach di belakangnya. Suaminya dong? Ya itulah sosok saya di belakangnya. Tapi banyak yang menjagokan Dede Lesti dibanding Gabilar saat berbulu tangkis. Karena memang dalam hal bulu-membulu memang Lesti ini ahli ya. Aduh. Bi, tapi lu sering lihat dia latihan bulu tangkis gak sih? Lesti? Iya, kita kan sering main bareng juga. Cuma kadang-kadang kalau selainnya gak bisa, dia sendiri main sama teman-temannya. Setiap minggu kah atau seminggu dua kali? Ya, gak tahu saya. Coba tanya sama anaknya deh. Anaknya main jadwal. Bengek ya? Allah. Apa? Nanyanya. Kenapa? Jadi bikin bingung lagi nanyanya. Enggak apa-apa. Tapi kan Lesti itu kan juga sibuk dengan nanti dia punya album single sendiri. Artinya dia enggak main bulu tangkisnya agak stop dong berarti dia. Apa? Kalau dia lagi launching lah, lagi enggak, ke penyanyi itu kan enggak sesibuk ini. Maksudnya dia sibuk tapi jadwalnya itu kan enggak hektik. Main sentron ya. Oh iya benar. Jadi ada waktu luang itu enaknya jadi penyanyi lah ya. Iya benar. Enaknya jadi penyanyi jadi presenter jadi waktu luangnya lebih banyak daripada pemain stripping. Tapi jadi ya dia memang sengaja ngosongin waktu lah, ada waktu luang memang sengaja disisihkan untuk berolahraga. Itu main gue bener kan gitu. Tapi sempet enggak dia jatuh pada saat lagi mau nahan bola atau lagi kepleset kalau nahan bola gitu kan nyemes apa? Leo, cedera gitu. Oh. Kecengkak. Heeh. Enggak. Cedera tuh gini. Memang biasanya sama olahraga. Jadi tahu lah. Kalau udah tahu basic olahraga pasti insya Allah akan trainer lah dari hal seperti itu. Berarti bisa dibilang Lesti ini pro juga ya di dunia bulu tangkis. Iya. Gak pakai call ya. Obat flu. Pro player lah maksudnya. Enggak, dibilang pro player sebenarnya basic ya. Dia tuh lebih jago kan. Dia tuh menurut dia ya, dia lebih ahli main volley. Memang dari kecil main volley. Main badminton bisa. Kalau dibilang pro banget sih enggak lah. Tapi kaget loh dia jago gitu. Hah? Ya untuk sekelas pemain wanita, pemain perempuan ya, untuk kalangan artis ya lumayan bisa lah. Nah, ini lumayan ahli lah. Ini yang menarik dong.